Ya, di depan itu ada traktor ya, atau mungkin itu yang silnya mau diganti ya, punya Pak Hardi ya. Coba kita tanyakan apakah benar itu ya, traktornya ya. Air masih melimpah ya di sini ya, karena musim penghujan ini ya. Kita lihat apa benar itu traktornya ya. Tuan Pak, derek tanglet Pak. Niki ndak ngene Pak Hardi traktore? Traktore Pak Hardi. Oh, senes. Oh, kula kinten Pak Hardi nembe garap teneng nglerep niku pundi Pak? Nglerep niku pundi mriki? Oh. Nggih garap ten pundi nggih? Nek gintungan pundi Pak? Gintungan mriki. Napa napa nika ya? Napa nika? Oh. Hadi Pak. Hadi. Lorka sapa? Ha. Hardi napa Pak Hardi napa nggih? Oh, Tamim, Pak Tamim. Oh, Tamim nggih. Oh, nggih. Nah niki Pak sinten? Pak Ji. Oh, saking pundi, Pak? Saking Kota. Oh, saking Kota. Oh, Pak Ji Pak Kota nggih nggih. Kula Citran Pal Bapang, Pak. Nggih, ajeng ndadosi traktor. Traktor. Nggih. Oh, Pak Hardi. Nggih. Omong ale garap pun mriki ngoten e. Tapi nek teng garap iki kok nggih. Ngar ngoten. Dalam? Nek ngar ngoten. Nggih. Garap nggih. Napa garap iki lho to? Nggih, tapi kula padus-padusane. Nggih pun matur suwun nggih Pak nggih. Nggih, monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa dengan channel YouTube Kurnia Diesel Magelang Menyapa ya. Baik, saat tadi mau servis ke nyari dusun ngerep, yaitu tempatnya Pak Hardi mengganti sil as roda. Tapi kita terus tanya-tanya belum ketemu, dan ini kebetulan baru melihat bapak-bapak yang lagi bajak ya. Ini pas lagi garu. Akan saya tanyakan ke sana. Yuk sambil kita mereview caranya menggaru. Yuk kita lihat dulu yuk. Ya, traktor ini adalah RD85 ya, dengan menggunakan gardan G1000 ya, G1000 dengan mesinnya, coba sebentar itu belum jelas ya. Oh iya, mesinnya adalah RD85 DI2S ya, bisa kita lihat ya. G1000 ini bapak ini sudah setengah baya ya, tapi masih semangat dalam kerjanya ya. Bisa kita lihat ini baru menggaru ya, baru menggaru. Kita yang anak-anak muda jangan sampai kalah semangatnya ya, dengan bapak-bapak yang sudah berumur ini masih kuat, luar biasa ya, bisa jadikan pengalaman buat kita ya. Tentunya yang muda-muda jangan hanya berleha-leha ya, gunakanlah waktu sebaik mungkin ya, untuk berkarya ya, berkarya dalam bidang apapun tidak perlu malu ya, pokoknya berkarya dan kerja ya, jangan hanya duduk manis
terbuang waktunya ya. Kita malu dengan bapak ini tentunya ya. Bisa kita lihat lagi garu ya. Ya, sungguh luar biasa ya semangatnya ya, sekali lagi semangatnya luar biasa ya. Saya sampai malu ini ya, karena ini pekerjaan yang lumayan berat ya, tapi kadang kita yang muda-muda ini hanya duduk-duduk manis ya, sayang. Betapa luar biasa semangatnya, kita lihat ini ya. Kita saksikan perjuangan yang luar biasa ya, sampai duduk-duduk seperti itu bapak ya, untuk meratakan tanah ya, untuk menanam padi, sungguh luar biasa jasanya ya. Mudah-mudahan jasanya, keringatnya yang bercucuran diberikan kesehatan selalu ya, dan selalu diberikan rezeki yang melimpah dan barokah ya.
Baik, nanti akan kita tanya-tanya Bapak E ya, sudah berapa lama menjalankan traktor ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita yang muda-muda ini ya, untuk tetap berkarya, jangan kalah sama yang tua ya. Namanya Pak Roji ya. Ini pun tahun ini gawe. Ah, ya wis mudhe anyar ngene iki. Tahun nonton, Pak. Ah, langsung. Oh, sudah 20 tahun. Kira-kira 20 tahun bajak sawah ya. Ini sudah luar biasa semangatnya ya. Ini harganya masih 5 juta. Oh, dari harga 5 juta katanya traktor itu. Sekarang sampai 36 dong. Sekarang udah hampir 26 juta lebih. Banyak sekali menghabiskan traktor 6. Wah, menghabiskan traktor 6. Pokoknya semangat ya Pak. Pokoknya yang muda-muda jangan kalah sama bintangnya. Sama Pak ini Pak. Pak Sintengal, Pak Roji ya. Ya Pak Roji. Pak Roji. Oke Pak, matur suwun ya Pak. Umur 60 tahun masih. Umurnya 50 tahun masih kuat. Ya. Kita yang muda harusnya malu ya sama Pak Roji ini. Oke Pak, nggih. Semoga sehat selalu Pak. Nggih, matur suwun nggih. Nggih, terima kasih hobi ya. Nggih. Matur suwun nggih. Mangke nek enten apa-apa traktore saged kita tentukan apa Mas Dur. Nggih. Pun kertas kali kula. Mas Hadi Putra. Nggih. Pun dilanjut Pak. Nggih. Terus suwun nggih. Nggih, sami-sami. Baik, itu tadi ya. Kita review sebentar ya sama Pak Roji yang sudah lama menjalankan traktor ya. Dan usianya saat ini adalah sudah 60 tahun. Sekali lagi ini luar biasa, masih kuat, masih strong ya. Kita yang muda-muda kalau sampai kalah tentunya malu ya. Baik, untuk itu tetap ikuti terus di perjalanan servis Kurnia Diesel Magelang menyapa. Tentunya mudah-mudahan saya harapkan like-nya, subscribe-nya, dan komen-nya ya. Mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat dan juga bisa menginspirasi. Baik, mungkin gitu aja. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.